Oke, selamat malam. Jumpa lagi dengan channel saya Fajar Kreatif. Yang belum ngopi, silakan buat kopi. Yang belum sholat, segera sholat, karena itu ibadah, teman-teman ya. Sekarang temanya berbeda ya, teman-teman. Saya akan kasih tutorial tentang cara membuat email baru di HP Vivo Y91. Nah, langsung saja kita buka Google Play Store. Nah, di sini saya kasih tahu ini khusus ya. Seharusnya khusus untuk semua tipe HP. Begini caranya. Kalian masuk di Play Store langsung. Terus kalian pilih opsi buat akun. Buat akun kalian lalu pilih untuk diri sendiri. Nah, kalian klik yang nama depan ini, nama depannya. Kalian tulis ya apa contohnya. Saya kasih contoh seumpamanya Reza. Reza nama depannya. Terus nama belakangnya kalian kasih nama Adit. Nah, lalu kalian pencet berikutnya dan kalian buat tanggal lahir kalian di sini, minimal 18 tahun ke atas ya. Terus kalian pilih bulan berapa kalian lahir dan tahun berapa kalian lahir, diisi semua. Terus jenis kelamin kalian, pria atau wanita, kalian isi. Terus pilih berikutnya. Nah, di sini kalian isi kayak nama depan kalian yang barusan kalian buat. Aduh, HP-nya ini rada-rada lemot nih. Bingung jadi saya. Nah, ini tar dulu. Mana dia nih? Kita ulang lagi. Mana? Nah, ini dia. Kalian buat nama kalian barusan, isi titik Adit. Terus kalian chat berikutnya. Nah, kalau seperti ini tulisannya, nama pengguna tersebut sudah digunakan. Nah, kalian pilih yang paling bawah ini, Reza Adit 586. Kalian pilih, terus kalian buat sandi baru. Di sini sandinya gampang-gampang aja, kita buat Reza 12345. Kita pilih berikutnya, lalu pilih iya, saya setuju. Terus kalian pilih berikutnya lagi. Nah, seperti itu, kita scroll ke bawah. Terus kalian pilih saya setuju. Seperti ini, teman. Tunggu dulu, teman. Soalnya HP-nya habis saya reset, jadinya rada-rada lemot gitu. Oke, kita klik setuju. Nah, ini sudah masuk ke Google Play Store-nya. Kita coba. Nah, di sini kita pencet terima. Kita coba lihat. Nah, ini kalau sudah begini emailnya berarti sudah jadi ya, teman-teman. Kalau sudah gini modelnya, emailnya sudah jadi. Nah, sekarang kita coba ketik sekarang. Aduh, ada film. Ini bukan HP saya ya, teman-teman. HP servisan ini. Nah, kita lihat emailnya aja dah di pengaturan apakah sudah jadi atau belum ya. Sekarang kita pilih Google. Aduh, ini Google. Tuh kan HP-nya lemot sekali, masih update mungkin. Nah, ini sudah nih. Ini kayaknya sudah. Nah, ini dia nih. Itu teman Reza Adit. Udah ini udah jadi nih, teman-teman. Nah, begitu caranya, teman-teman ya. Cara membuat email baru yang HP-nya baru di reset. Gampang caranya seperti yang saya video ini nih. Kalian bisa coba. Insya Allah berhasil. Di sini. Kita coba sekarang ya. Kita cari Facebook Lite. Kita cari Facebook. Nah, ini berarti sudah jadi emailnya, teman-teman. Mantap, teman-teman. Cus kandus. Oke, segitu saja dulu video dari saya. Tonton terus, jangan lupa like dan subscribe, teman-teman. Assalamualaikum.